Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qul al-anfalu lillahi war-rasul, fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum wa athi'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الأنفال harta rampasan perang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasulnya untuk menentukan pembahagiannya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika betul kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yaitu yang sempurna imannya, ialah mereka apabila yang disebut nama Allah dan sifat-sifat Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah keimanan, dan Tuhan mereka jualah mereka berserah, iaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia di syurga. Sadaqallahul Azim.